こんにちは。こんにちは。いたらしますよ。運長の恨み、運長何のとして恨もみ。この手で晴らす。スメ、よし、テクオブルムアクティブ。本郷完膚なきまでに叩くのだ。ああ、俺と勝負だ。この戦いは絶対うまくいくわけはいかないんだ。人間の皆さん、今はこのゲームやりたい思います。ディナスティワリオール6。Kali ini kita akan mencoba musuh mode atau melanjutkan musuh mode kita, yaitu adalah Liu Bei, hasil dari musyawarah tadi pagi ya. Kita lanjut karena Ganning, Lubu, Chopi selesai ya. Jadi kita lanjut ke Chaos mode Liu Bei. Agak telat sih aku streamnya, telat berapa menit? 45 menit lah. Saya makan dulu, Pak. Yuk, lanjut kita. Oh, ternyata kita main Yellow Turban Rebellion ya. Gampang ini, Yellow Turban Rebellion. Ini ketika Liu Bei masih jadi apa namanya, rakyat biasa ya. Yes, sir. Oh ya, by the way, Boruto update ya. Nanti coba. Liu Gentok. Bang, gimana cara download gamenya? Di YouTube banyak tutorial, Pak. Kalau perlu, aku bikinin sih. Kalau mau harus pakai emulator gak? Harus dong. Oke, lagunya. Itu Zhang Fei dan Guan Yu, mantap kali. Oh ya, tadi aku sebelum stream farming sedikit senjata ya, dan dapat lumayan bagus senjatanya cuy. Bang, bikinin please nanti tak ya. Oke, ini 98 ya, senjata terkuatku ya. Tapi aku lebih suka S sih. Kuda raja aku punya semua kuda raja btw, kecuali Lubu ya. Nantilah OTW lah, kita farming dulu Lubu lah. Aku pakai ini aja sih, kuda itemnya Chao Chao gitu. Jangan lupa di follow ya, di Dusking yang mana? Dusking yang mana cuy? Warnanya apa cuy? Dusking itu yang mana cuy? Emang ada di sini? Oke. Ini termasuk map yang gampang tuh. Lubu kan bukan Dusking, Red Hair King tuh. Red Hair King, Red Hair. Kuda merah, kelinci merah ya. Tiku agak rusak ini cuy tadi siang. Oke. Karena ganti ke bahasa Inggris ke Jepang gimana? Kamu download versi yang belum di dubbing, Pak. Kalau perlu websitenya bisa aku kasih tahu. Di Roman ya, btw. Ini Liu Bei masih dalam masa-masa belum terkenal ya Liu Bei ya. Keras banget anjir, taos ini. Waduh, Dianwei nyampah. Oh, apa? Chaos. Chaos ya. Chaos sambel ya. Ini rencana aku bikin semua karakter itu bisa selesai story chaosnya cuy. Ini kuat gak? Kuat. Oh, nggak kuat. Kurang tinggi ya. Main apa aja Orochi bang? Minggu lalu main sih, request sih, ada yang request main Orochi ya kita mainin. Aku lebih suka 6 sih daripada Warrior Orochi ya. Kalau ada yang request boleh sih, main game lain, game PS2 tapi ya. Kalau yang berbayar sih belum bisa ada. Beli dulu pak.
Dynasty Warrior 8 atau 9. Kalau game retro mah bisa lah ya. Tutari. Oke, S. Mantap, elemen terbaik ya S ya. Wah, dia jatuh bangke. Ya. Jatuh ya. Keren anjir. Walaupun ini game zaman tahun berapa ini? 2007 ya. Anjir, game 2007 gambarnya sekeren ini, Pak. Loh, ada musuhnya di belakang. Jatuh semua anjir. Ini salah satu map yang gampang ya sebenarnya. Oke. Bang, lu lebih suka di W5 atau 6? 6. Karena game pertama ya. Game pertama Dynasty Warrior yang kumainin sih. Ini sekte sesat ini semua, Pak. Gila, Turban Rebellion ya. Ini pemberontakan ini yang bikin semua negara itu pecah sih. Dinasti Han kan sebelumnya kan. Jadi tiga dinasti. Yellow Turban Rebellion. Turban itu lebih ke baju ya. Terus kita ngapain? Masih ada satu kan musuhnya. Kudanya keren juga ini. S lagi ya. Bukan senjata, oke. Kudaku. Keren. Gak pantas, Bang, pantas. Oke, okay, kuda aslinya. Maksudnya? Hitam gak anu kah? Gak cocok. Maksudnya kuda ini cukup bagus untuk nahan damage dari kuda. Ya utomu, weh. Punya mana anjir? Oh ini. Anjir, mainnya rombonan cuy. Dikeroyok, Pak. Main gak ginian ya. Aku mana kuda? Oke, keren. Kudanya cao-cao ini, Pak. Kurang pantas ya, bagus putih ya. Maju ke sini. Oh, ternyata tidak secepat itu kudanya. Oke. Karena gampang ya untuk dinasti 6 sendiri itu, kita cuma tinggal klik kotak-kotak doang, udah nggak usah mikir-mikir ya. Tapi secara gameplay, kalau kalian perhatiin, game ini sulit coy. Kalau di Dynasty Warrior 5 kan ada kombonya kan. Aduh, kombo-kombo kotak segitiga kan. Di sini nggak ada, Pak. Oke. Aduh.
6 atau 5 bang, udah dijawab tadi. Gue ngantuk, mending PS apa nugas bang, tidur aja. Solusi terbaik tidur aja pak, daripada main ataupun nugas ya. Besok Senin deh nggak? Nugas nyontek aja punya temanmu. Ini main di mana? PS2. Main di komputer. Tapi ini game PS2 ya. Game ke tembok cukup jelek ya ini. Kamu kuliah atau SMA atau SMP? SMA. Ya ngerjain aja lah kalau takut sama guru cuy. Kalau nggak ya datang besok pagi-pagi nyontek. Niru temen ya. Oke. Alah, jelek. Oke, kita push maju. Mainnya harus ada konsol. Enggak sih, kalian main di HP pun bisa kalau mau, cuy. Tinggal niat aja, niat atau enggak. Wah, elemen api cuy ternyata cuy. Rasnyo. What the fuck is this? Aku menghindar masih kena cuy. Malah mati aku anjir. Daning bang udah selesai, kamu nggak nonton nggak? Kalau ketinggalan bisa nih lihat ini betapa sulitnya aku gunning. 3 kali stream baru selesai bu. Bangke, kita gagal. Komen gue hilang bang. Komen yang mana? Kalau pengen dibacain apa? Ngirim itu, ngirim gif. Nanti langsung auto dibaca cuy. Kalau main di PC harus ada konsol enggak? Kita mulai dari awal ya, karena gunning selesai kan. Gunning tadi siang, lebih tepatnya udah selesai ya. Dan tadi siang katanya suruh main Liu Bei ya, kita nyelesain Liu Bei. Tutor dapetin kuda lubu. Sebenarnya sama ya, semua kuda itu cara dapetnya sama pak. Nggak ada yang spesial dari masing-masing kuda ya. Ini kudanya. Ini semua kuda raja ya. Aku dapat semua ini di Guandu ya, di free battle. Itu farming itu aja, nanti kalau kalian beruntung dapatnya ya bisa dapat. Bentar aku mikir. Es aja lah. Milih yang itu. Nanti kalau beruntung ya dapat kudanya lubu. Kalau dapat, sayang sekali saya tidak dapat pak. Belum masih mencoba. Nanti kalau udah ada aku bikinin konten. Kayak kontennya. Loh, kudaku ketinggalan. Kudaku ketinggalan. Bang Bankai, apa? Bankai apa sih? Blitz ya. Kudaku ketinggalan, Pak. Download di W6-nya gimana? Dicari aja di cool room. Di cool room ya. Wait, sejam. Aku dapat kuda itu rata-rata 2 jam cuy. Setelah 1 jam gak ngapa-ngapain. Densa Sanggetsu lah. Taunya itu doang aku pak. Kok ini. Kita milih kuda yang inilah. Yang gak mental lah. Senjata tadi ganti ya. Jangan yang ini. Bagus yang bawah. Tadi aku pakai ini ya. Makanya damage-nya kurang anjir. Alah, senjata gua.
95 lah. 95 atau 91? 91 lah. Bener sih. Yang tipe speed. Guandu cari aja. Sejam itu kamu belum tentu dapat, dan kusaranin main dua orang. Dua player. Kalau main satu player kamu harus main 100 kali untuk dapat satu kuda ya. Main 100 kali untuk satu kuda, kalau main dua orang 50 kali untuk satu kuda ya. Tergantung keberuntungan ya. Di YouTube ku udah aku bikinin kok kontennya. Anjir, senjatanya berat amat cuy. Untuk kudanya ini kuda hitam, kudanya Chao Chao. Loh kok sama satu runner ya. Iya, dua orang, satunya yang itu 98 lah bang, nanti lah habis ini. Oh, lebih suka tipe biru pak, tipe biru itu speednya lebih tinggi ya, lebih gesit. Hampir aja. Nah, ini lebih lincah pak kalau biru pak. Biru itu lebih lincah. DW6 susah karena random gacha itu. Kalau beruntung dapat, ada yang nggak nyari malah dapat. Ada yang bilang gitu. Ada yang nyari bertahun-tahun, ada yang belum dapat. Bertahun-tahun itu ya tanya-tanya apa dia main sekali satu bulan atau no. Aku asyik. Bentar aku fokus dulu pak, ini chaos aku nggak bisa mikir pak, harus fokus ya. No, dia jatuh. Oh enggak. Bentar aku fokus dulu ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk dapat kuda raja. Tapi kalau kuda spesifik kayak kuda hitam, kuda putih sama kuda merah itu pasti sulit ya. Kalau kuda coklat lebih gampang pak. Mau ebon mau auburn itu lebih gampang. Jelas. Kotak kudanya ada diambil belum bang? Di sini emang ada. Tadi udah dilihat ya. Skillnya adalah Lady Luck ya. Lady Luck. Kalau kamu nggak pingin farming kuda. Aku baru main ini belum sampai satu bulan kok. Aku stream tiap hari ya. Oh dapat kuda kita. Tapi rata-rata jika kalian main difficulty tinggi itu kudanya rata-rata tinggi ya. Gak ada yang kuda rendah. Kayak Clarity, Consider the World, biasanya gitu. Heavenly gitu ya. Tapi saya saranin ya main easy aja sih. Kalau kalian bawa karakter Lady Luck 2 plus kuda putih kalau kalian punya itu rata-rata gampang. Pasti dapat. Walaupun mainnya easy. Gitu. Level 50 boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi lebih bagus levelnya makin tinggi makin bagus. Kayaknya. Kalau aku sebelumnya pakai karakter belum 50 juga dapat sih. Terusan lama-lama level 50 sendiri kan. Ambil nyelesain target kan pasti dapat XP. Wah, bagus dong. Aku dapat 2 malah kuda putih. 3 malah satunya nggak aku simpen ya. Isinya aku hapus ya. Banyakan kuda putih buat apa pak? Kuda putih itu bagus. Maksimal 2 aja cukup sih. Karena buat farming. Itu kuda hitam ini agak sulit ini. Aku dapat nggak jadi-jadi ini cuy.
Waduh, nyari kelubu. Sulit pak, belum tentu dapat pak. Kalau kuda biasa mah, raja biasa mah gampang. Kalau main satu jam kemungkinan dapat satu aku. Karena ada matematikanya pak. Iya, karmic spirit itu buat farming kuda yang lain itu enak itu. Farming kuda, farming senjata. Gara-gara itu aku dapat senjata 100 berapa banyak loh. Aku simpen. Punyanya Guan Yu aku 100. Cao Pi 100. Lugu belum sih. Anjir keras banget, cuk. Dapat main sendirian pakai Cao Pi. Ya kali berarti beruntung, namanya keberuntungan kan kita nggak tahu. Tidak. Sakit pak. Anjay. Oke. Kita ambil gentong dulu ya. Sulit. Geraknya lincah sih Liu Bei. Walaupun aku nggak terlalu suka Liu Bei ya, secara karakter ya. Aku habis nonton ceritanya Liu Bei agak gimana gitu. Bang udah tahu kan, buku pakai spesial dapat XP lebih tahu kok. Anjir kau. Kayak spesial pakai bantingan. Anjir. Kita mati gara-gara ini kan tadi. Oke. Awas kita mati nanti. Awas mati nanti pak. Kita pakai trik. Trik tidak mati di atas kuda ya. Ini teknik ini. Bagi kalian yang main Chaos, kalau nggak pingin mati, awas meledak ya. Senjata nice. Jadi gunung di Kulrum kah? Yoi, Kulrum. Oh dulu di situ. Tapi untuk yang bahasa Jepang di CD Roman ya. Awas. Letan-letan ini agak menyusahkan ya. Aktor favorit saya ini, iya. Saya nggak suka ini. Awas, digebuk mati aku pak. Ini ada gentong nggak sih? Anjir suaranya. Tangbao, coba pakai lubu bang. Wah lubu udah selesai aku. Jir bakar-bakaran pak, sebentar. Dia lari aja. Ventus, kau lari ngapain bos? Mati dia pak. Kita cepet di sini ya, biar dia gak bisa lari pak. Ya aku sampai habis ini. Yes sir. Mati dua-duanya cuy. Tinggal kita ngancurin yang di sisi lain. Selesai. Mana ini? Ini ya.
Oh iya, gentong macan ya. Tapi terlanjur pak, terlanjur sini. Wush, apa itu? Yes, kita hancurin di sini sama kill Sujang Liang ini. Pas itu meledak itu. Ini tempatnya nggak enak banget ini pak. Di CDROMANCE, CD Romance, coba cari. Gitu ya. Kamu cari yang undap ya, belum di dubbing. Dubbing Inggris. Musuhnya mana, anjir? Sulit kali anjir. Ya merah lagi, damage-nya nambah. Liu Beyo ya. Apa itu titik-titik? Oke. Nah, kita tinggal ngekill bosnya doang, selesai. Sambil tinggal bosnya doang ya. Bang tahu web kalian full room enggak buat ngisi game Aether. Lah, full room yang the best, Pak. Speednya tinggi lagi di situ. Yang tadi ku katain di CD Romance itu speednya kayak kotoran anjir. Walaupun kadang juga bagus ya. Tapi seringkali juga kotoran. Speednya KBPS, Pak. Anjir. Yo, untung aja. Masih gampang ya ini ya. Senjata. Senjata. Oke. Okay. Kuda hitam ya, mantap. Biru sih lebih tepatnya. Kita pakai kuda cacau. Aku punya kuda cacau sih. Bang, gak bisa gue buka punya gue bang Gulrum. Pada pakai VPN, nggak usah pakai VPN pak. Kamu salah klik, jangan-jangan kamu klik iklan nanti. Pakai tampilan desktop. Kalau kamu download lewat HP. Level kaos kah bang? Yoi, kaos Liu Bei. Nah, ini cerita pertemuan Liu Bei sama Guan Yu dan Zhang Fei. カムンチョ。素晴らしい男たちと巡り合えた。私は幸せ者だな。カムンチョの堂々たる声には。素晴らしい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 。
の力を頼みとするばかり。ほら、何突っ立ってんだよ。早く行こうぜ。早く行こうぜ。この内なる志を貫くため。Thank you daddy follow ya. Jangan lupa di tap 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 tap. Ini masih belum jadi kaisar ya. Belum jadi pemimpin. Masih kroco-kroco ya. Lagi manjat sosial ya. Lagi pansos. Ini termasuk easy sih. 74 kita sudah terlalu OP ya. 72 enggak penting, 75 enggak penting. Ah, not bad lah. Oh, ini view the world in clarity and he has heavenly vision kan. Kalau kalian main difficulty tinggi itu rata-rata kudanya bagus. Oh, ini consider the world. Tapi superior. Kalau kalian pakai apa? Liu Bei satunya bukan itu bisa itu. Satunya juga buat farming kemungkinan cepat dapat kamu kuda raja. Tapi main chaos. Tapi saya saranin main easy aja cukup sih. Main easy aja cukup. Oh, ini masih belum perang ya. Cao-cao juga belum jadi raja cuy.
東卓討伐の折に遠目に拝見しただけで特に面識は。そう。ちょっとマンタップ。Cocok. Ya, cuy. Main Gundam enggak apa, Bang? Aku nyari nyari lagu. Nyari waktu dulu. Aku belum download, cuy. Bobotnya 3 GB aku download. Mod grafik kah, Bang? Enggak sih. Ini langsung dinaikin kualitasnya bisa lewat emulator. Gambarnya apa? Bagus kah? Bagusnya game lama-lama itu kualitasnya bisa dinaikin sih. Basara main enggak, Bang? Mungkin kalau ada yang request bisa sih main Basara. Oh, minta bantuan Guan Yu ya. Sumpai mesaruna. Anija no taigi tsuranuite mairare yo. God of War ini, dewa perang. Kalau di sana di Tiongkok kuburannya ada ya, btw yang mau ziarah silahkan ya. Ziarah kuburannya Guan Yu ya, karena di preserve dengan baik ya. Malah kasihan itu kuburannya Cao Pi, Cao Cao dan keluarga itu malah nggak ada ya, katanya dihancurin sama itu Genghis Khan. Ini kuda raja semua ini, ini kuda raja yang gagal ya btw ya, kuda raja yang gagal seperti ini contohnya ya. Gak berubah jadi kuda raja. Terus kita udah bener semua. Oh, pengen nyoba senjata yang katanya tinggi ya, 98 janganlah, 98 terlalu jelek ya. 95 ini ya the best ya, ada flashnya itu yang the best sih. Ini sih 95 ya, 91 dan 5 sih. Gimana cara dapetin kuda lugu? Sama, kuda raja itu enggak ada spesifikasi untuk cari gimana, tapi semua sama, semua random ya. Jadi kalau kalian dapat kuda di suatu tempat, cari aja di tempat itu terus, nanti pasti dapat semuanya. Ini kita disuruh ngapain sih? Ngalahin Yuan Shu. Misinya adalah mendali ini tuh dalam 10 menit 7 kill. Tidak boleh ada yang mati, oke. Oke. Sulit ini, cuy. Ini sulit ini. Nanti diserang tidak, Pak? Kalau nggak salah, timnya Sun Quan, cuy. Sun Quan, Sun C. Sun kan belum jadi raja, Pak. Bukannya pakai kuda Liu Bei. Aku lebih suka kuda ini, cuy. Buat main, karena kalau kuda cowok-cowok itu punya kemampuan untuk menahan serangan dari bawah, jadi kemungkinan kalian tidak bisa terlempar dari kuda sih, itu yang penting. Karena semua kuda itu punya kemampuan masing-masing btw. Kalau musuhnya lugu, aku pakai yang nabrak-nabrak, kuda yang nabraknya damage-nya lebih tinggi ya. Tos lagi, Bang. Iya dong, ini sekarang giliran Liu Bei ya, yang mana kita tahu ada misi yang paling sulit Liu Bei, yaitu dibakar-bakar. Itu misi yang tersulit untuk Liu Bei ya. Satori de kateru to omotta ka? Sa o amaku miru to dou naru ka? Moishi! Oke, S. Mantap. Asli luput. Miss ya. Oke, oke. Tapi basic serangannya api berada. Oke, senjata. Nice. Ya, aku mana? Oh ini. Kita coba jebol ya di sini ya. Aku follow deh. Lo kamu belum follow kah? Sudah ada follow. Mampir-mampir gak follow, follow lah. Santai, ini semua karakter akan ku selesaikan semua chaos ya. Entah nanti butuh berapa waktu lama, kita nggak tahu ya. Apakah butuh 1 bulan?
2 bulan, tahun. Terus tadi pindah game lain. Sama nyari kuda raja minimal. Terakhir tinggal kuda lugu kan. Anjir. Anjir. Ini gak ada rajanya kan, ada ting. No, my word. Ini namanya cheat. Cheat untuk ngalahin Chaos. Main di atas kuda ya. Wah, senjata lagi tuh. Mantap. Kemarin belum lah. Oke, kita ngejar misi dulu. Mendaliin watt post di atas. Nanti musuh muncul dan kawan-kawan muncul di situ. Nah, kemana-kemana ya. Ini di dinasti warrior yang selanjutnya udah gak ada kan pemanah-pemanah ginian kan. Kayak jebolin. Jebolin apa. Oke, so you, oke. Satu karakter yang enak dipakai ya. Soyu. Wei Sunca enggak ada musuh modenya ya. Aduh, siapa yang mati itu, cuy? Bentar, Pak, saya bantu, Pak. Lo, yang mati siapa ini? Lulu kok mati cuy? Doyu mati cuy. Apaan baru muncul mati pak? Mati semua anjir. Abah jenik dulu. Wah kuda mantap. Oke. Aku tak pun beku ya. Senjata oke. Merah semua deh. Merah membara bosku. Kembali kan ngeliat aku sama Wu. Iya emang. Karena emang dua negara ini sering kerja sama, Pak. Wah, ini. Istrinya. Istrinya Liu Bei. Yeay. Bentar, kita targetnya yang lain apa cuy? No, itu musuh ya. Kita bantu yang belakang lah. Namanya bos siapa? Yuan Shu cuy. Yuan Shu itu keluarganya Yuan Shao, tapi daerah kekuasaannya di selatan. Dan akhirnya juga dicaplok juga sih, dicaplok Wu kalau nggak salah. Kalau nggak salah Wu ya. Ayo. Yang bantu yang di luar dulu yo. Yang minta bantuan dulu yo. Anjir di sumbil. Yarimasu da.
Tematika. Sama tuh di sini, defend di sini. Nanti ada yang lain kan kalau ada. Oh, Sunce ternyata satu tim, ding. Keliru aku. Kira bakal jadi musuh. Yes, sir. Kita pindah ke utara. Bantuin ngekill yang di atas. Selesai. Tuh, mantap. Kalian selain main game kayak gini, main game apa sih? I crush you. Sebenarnya dari Ganning, Pak. Ganning itu musuhnya sulit dikendaliin, coy. Pak Ingkong. Ganning itu sulit banget untuk dikendaliin musuhnya ya. Bang, kuda cao-cao dapat dari mana? Bukan dari mana ya, itu random, Pak. Kalau kalian beruntung dapat kuda cao-cao dulu, kuda yang warna coklat, tapi rata-rata warna coklat paling sering sih. Kalau kalian farming. Enak apa, Mas? Liupi. Liupi aku nggak suka sih. Enak-enak sih. Enak makainya ya. Oh, ini peasant kah? Pengungsi kah? Mainnya di PC, yoi, sama. Pedang dua. Iya sih. Tapi enak ini, Pak. Lincah, Pak. Karakter lincah itu enak banget untuk main inian. Buat kebuk-kebukan. Daripada pakai anu yang gede-gede lubu Rita dibandingin sama ini, coy. Lubu itu startnya 1000 semua, Pak. Gak bisa dikompar, Pak. Lubu itu startnya full 1000. Baru mulai apa, Bang? Yoi, baru mulai. Baru 1 jam yang lalu belum sampai sih. Main mode apa, Bang? Main sesuai judul. Sesuai judul ya. Judulnya enggak aku tulis, Ding. Main apa, yo? Coba tebak. Kira-kira aku main difficulty apa? Easy atau apa? Tembus, anjir. Lubu terkuat. Di game ini terkuat. Secara stat itu maksimal ya. Oh, easy, Bang. Iya sih, easy sih ini. Easy, Pak. Tanuk, Pak. Aduh, tepat. Sakitnya. Waduh. Awas, biar selesai dulu spesialnya, Pak. Sakit amat, anjir. Turunlah. Matilah. Turun nih, turun. Nice. Itu turun itu. Kalian nggak pakai kuda, Bang, full game. Nggak bisa aku. Nggak bisa aku. Tanpa kuda nggak bisa lah. Challenge baru itu. Monggo, kalau mau bisa donate 50.000, Pak. Main tanpa kuda. Kameranya pusing kalau pakai kuda. Masa pusing aja. Kamu tinggal main
atau lihat gini doang. Satu arah doang lah. Ini kan lurus gini doang loh kameranya. Ya sulit pak, main chaos tanpa kuda itu sulit pak, bagiku ya. Kalau di PS dulu kayak slow-mo karena emang gamenya itu terlalu berat cuy. Loh kok gak bisa? Terlalu berat gamenya pak. Karena PS2 itu gak bisa handle game ini. Game ini termasuk buat PS3 sebenarnya. Walaupun diturunin ya kualitasnya ya. Ya udah aku coba gak pakai kuda ya. Hey. Itu enggak pakai kuda itu. Tapi apa ini? Attack biasa Liu Bei kok kayak spesialnya Xiaoyun bang. Gak pernah make soalnya. Ya make lah, coba aja lah. Itu bisa. Bisa karena ada spesial sama musuh. Kamu bisa lihat aja di apa videoku sebelum-sebelumnya lah. Mau pakai Lubu, mau pakai Chopi sama Ganing. Ketika aku turun dari kuda langsung mati pak. Apalagi untuk stage-stage yang sulit ya, ini bisa dibilang stage-nya gampang. Untuk Liu Bei 2 awal itu emang gampang sih, musuhnya nggak terlalu banyak. Lihat aja sendiri, yang udah nonton lama tahu. Oke, kukira kuda raja ternyata bukan. Nah ini santai semua, nanti ku tamatin kok sampai ungu semuanya. Yakuzoku en sono go ri. Ini lawan siapa ini coy? Tenka no ugoki o tsubusa ni ni taiyou suru te o koujite orareru. Soshite ima Sousou dono ga mite iru no wa koutou no sonken to aliansi anija de gozaru. Kou suru saku wa hitotsu. Ua ini Yuki Liang ini ya, Kong Ming ya, yang muncul di anime. Ada animenya loh, nonton aja kalian pak, seru pak. Animenya Yuki Liang, jadi manajer seorang penyanyi. Ya boy Kong Ming ya, anime 3 tahun lalu atau 2 tahun lah. Doyun bang, kapan? Makanya request. Makanya nonton tadi siang, tadi ada yang milih Doyun kurang banyak pak. Doyun tadi yang milih berapa orang ya? 5. Kalau Liu Bei yang milih 8 lebih bahkan. Alah vote, yoi. Oh ya kalau perlu aku bikinin voting aja di TikTok ada nggak sih? Kalau nggak salah ada ya. Wah itu kudanya Lubu itu, kita comot aja itu. Nanti kalau udah selesai ada food lagi kok, santai. Kalau udah tamat ini apa ini? Misinya adalah, wah ini misi lari ini cuy. Ini salah satu misi yang malesin ini cuy. Rajanya siapa ini? Liu Bei. Wah diri kita sendiri ya, jadilah raja ya. Ini enak. Kita disini tidak boleh membuat para pengungsi mati. Oke, target kita adalah oke. Oh ya btw, untuk dinasti warrior selanjutnya nggak ada target ya btw katanya, tapi nggak tahu sih, aku belum nyoba sih. Dua grup, oke, semua
pengungsi hidup semua ya. Kalau udah tamat milih ini aja, cocok oke sih. Shimayi juga oke sih. Senjataku lumayan untuk Shimayi. Dapat senjata bagus aku, Pak. Ubinya mau aku belakang atau ke depan ya? Depan dulu lah. Oke, ini. Ada pengungsi banyak, Pak. Kasih yang jadi sebelahnya, Pak. Oke, Zoyun. Tangkil yang ada nama-namanya dulu lah. Itu dikejar-kejar, Pak. Yang ada apa namanya pengungsinya dikejar-kejar manusia sipil. Kejar-kejar sama yang ada nyawa namanya. Kakak gue. Yang di pojok sana ya. Enak ini, Pak. Pakai Liu Bei ini enak banget sih. Musuhnya akurat lah. Gear pakai kuda. Ciao-ciao. Bang punya pacar enggak? Itu pertanyaan pribadi ya. Enggak perlu jawab. Shimayi aja, Bang. Ya nantilah. Shimayi keenakan pakai Rasengan. Emang ada? Pertanyaan pribadi. Gak usah lah, pribadi buat apa anjir. Gak guna anjir. Itu udah kelar, Bang. Wow, ada apa ini? Udah dong. Oke, Jun, thank you ya. Kasih gift ya. Rose. Oke. Jadi S. Nanti ada yang marah masalahnya nanti kalau aku ngomong iya atau tidak ya. Berbahaya itu, pertanyaan yang berbahaya itu. Oh no. Tubuh udah kelar, yoi. Oh, Zhang He, Pak. Ah, dia menghindar, Pak. No. Mati kah? No, dia mati. Aduh, dia musuh aja. Mati satu dong. Tapi aku udah dari kemarin, Pak. Aku dapat, Pak. Lu telat. Anda telat, bosku. Ada yang dikejar-kejar di belakang tuh siapa lagi? Bingung aku, Joy. Zhang He aja, Pak. Zhang He juga gak apa-apa sih. Sasuga desu na. Ini kejar-kejar siapa, Pak? Pengungsinya. Awas, jamplong nanti. Oke, nice. Kita maju yuk. Kita nyelamatin yang belum selamat. Nanti Zhang Fei ngamuk ya, btw. Yang request Zhang Fei ngamuk siapa itu yang kemarin itu? Zhang Fei di jembatan ya. Momen yang sangat-sangat berkesan itu.
Hangfei atau Hangi sih? Hangfei ya. Anjir, dijatuhin batu, Pak. Coba. Oke, ya di S. Elemen terbaik ya S ya. No. Hampir aja kena combo. Mati ya gua, Pak. Jauh-jauh itu pasti. Dia luput. Nah, Liu Bei itu dikendaliin gampang lah, Liu Bei. Oke. Enak ini, Liu Bei enak ini yang... Nyuruh pakai Liu Bei enak, tapi untuk yang map terakhir itu repotnya. Repotnya bukan main ya. Yuk, maju yuk. Nanti pas healing itu yang paling sulit itu. Bikin pusing itu. Main normal aja pusing, apalagi main chaos, Pak, Pak. Iya, nanti, tapi ini masih easy sih. Ini cuma buat lari doang. Kita ngelindungin-ngelindungin itu oke. Okay. Apalagi hero-nya gampang ini hero-nya. Oh, Zoro ya. Zoro cuy. Suaranya Zoro cuy. Santuriyogi. Wengu. Onigiri. Hati, nggak jadi S, Pak. Oke. Bang, kalau paling enak pakai spesial siapa? Kalau paling enak panah, Pak. Damage-nya besar, Pak. Spesial panah. Yes, sir. Repon, nice. Shubu de. Oke. Zoro ya, Zoro ya, Pak. Anjir. Dia lari, Pak. Kena buahnya. Oke. Zhangfei ngamuk. Zhangfei ngamuk ini. Mantap ini. Gak ada yang bisa nembus ini, cuy. BTW. Zhangfei. Koyo. Gak ada yang bisa nembus ini, Pak. Lawan Zhangfei. Enak. Oke, kita nyari kuda. Kita intercept yang di sana ya, Pak. Mana kuda kita? Oke, nice you. Area ya, Bang. Apanya area? Oh. Panah kah? Yoi. Panah enak, cuy. Apalagi punya properti S ya. Elemennya S. Mantapnya. Enak itu kalau S. Properti S tambah yang lain-lain. Mantap. Kita jebol ya. Kalau biru ujung, Bang, biar langsung menang. Yoi, bentar. Kita nunggu itu masalahnya. Kita harus melindungi para pengungsi, Pak.
Ada yang komen kalau itu pengungsi Rohingya, coy. What the freak. Edan emang ya. Ya bakar-bakar ya. Kendaliin di sini sekalian. Anjir. Aduh. Difficulty easy kak gini ya pak. Pak, oke ya pak. Oh, maksudnya datang pak. Kita harus pindah ke tempat dulu. Pindah tempat dulu cuy. Di sini musuh-musuhnya datang semua pak, katanya. Karena cepet tamat penuhnya pak. Yo, ability-nya sih, aduh. Karakter ini kan bagus cuy. Paling enak ini pak, lincah masalahnya. Nah kita tinggal nunggu yang lain aja ya. Oke, udah sampai semua, kita menang ini. Kita tinggal ke sana dengan seorang anak. Tinggal kabur doang kita. Ya kita perlu ngekill musuh nggak ya? Nggak lah ya, kita tinggal nunggu doang kok. Dah ini, dah menang ini kita. Oh, kami tadi sudah sampai ke kapal. Tunggu saja. Saya akan segera pergi. Yes. Ini tobo. Enaknya jadi raja gitu pak. Tapi jeleknya jadi raja nanti kadang digantiin. Gantiin sama tim yang lebih lemah pak. Nanti digiling kayak gitu pak. Pusing. Pusing ya. Aduh. Ini masih belum sulit ini. Ini aja misi dah gagal-gagal loh. Apalagi nanti. Oke. Nyatanya nggak ada yang gigi. Jelek. Ya, ini habis ini apa ini? Yang apal silahkan ya. Tulis ya. Oke, senjata rage-nya lebih enak kill-nya. Rage-nya yang mana sih? Ryubi wa. Nani aten da yo. Oh ini pangtong. Oh ini bakar-bakaran nih. Oh ini chibi nih. Chibi nih jangan. So you dong bang. Nanti habis ini kalian voting kalau enggak request. Request bisa di Saweria. Sanghe bang, iya. Kalau ada stamina nya lebih bagus lagi itu bang. Stamina yang mana? Pangtong di revamp jir. Soyun. Keren sih, Soyun hilang gigi sih, hilang sih. Iya habis anu mati sih pangtong. Buat panahnya lebih lama. Apa itu? Oh thank you yang nge-share buat follow juga. Jangan lupa di tap-tap. Skip langsung bang biar cepet bang. Gak apa-apa. Ini emang nanti di-upload lagi masalahnya. Kalau free battle atau yang lain sih skip gak apa-apa ya. Ini cuma sekali doang kok. Kalau mati ya. Enak yang biru sih. Enak yang biru sih daripada yang merah sih.
Walaupun buat stagger ini GG sih. Kalau enggak yang ini juga oke sih. Api. Udah tetap ini the best. Kondisi kita harus lawan Liu Zhang, oke. Target kita selanjutnya adalah, wah ini repot ini. Pang Tong tidak boleh mati ya. Oke, Pang Tong ya, kita ngelindungin Pang Tong ya. Pang Tong kalau jadi kawan lemah, tapi kalau jadi lawan kuat banget. Bisa sih, spill sama kuda bang. Wah telat kau, telat udah kuklik. Kita harus ngelindungi Pang Tong. Dan Pang Tong nanti, Pang Tong dijatuhin batu sih, kalau nggak salah. Saya ingat gue ya. Ini mapnya juga sulit lagi. Mapnya nggak jelas. Saya pusing nih. Bentar, ini TikTokku error, Pak. Bentar. Bentar ya. Ini TikTokku malah error, anjir. Kok malah disuruh. Dikira AFK aku. Oke, ini tak bisa ya. Enggak DC kan, BTW kan? Dikira AFK aku cuy. Left AFK bangke. Kalau DC ngomong lu. Oke. Nah. Bang, kenapa kalau musuh raja ada merah-merahnya di badan? Itu rage bro. Rich, contoh kamu ngekill Diao Chan ketika lawan Lubu ya. Nah itu nanti Lubunya ngamuk, rage itu. Karakternya marah. Ntar aku ngisi musuh dulu. Anjir, damage-nya Sun Chang yang sakit juga anjir. What the freak. Sejang siang sih gigi sih. Damage-nya tinggi tapi sulit dipakai ya pak. Kita ngendaliin tempat panah dulu ya. Gabungan itu ya bang. Ini masih gabungan. Habis ini nanti setelah lawan Cao Cao baru perang malahan. Pang Tong belum jauh kan. Kalau Pang Tong belum jauh enak. Kita bisa nyusul Pang Tong nanti. Kita ngelindungin Pang Tong aja lah. Mana lagi cuy? Para pemanah. Oh, Sugiliang dalam bahaya. Ini banyak sih yang harus dilindungi cuy. Oke, selesai. Kita langsung pindah. Lompat aja biar cepet. Oke. Wan Song sama Wei Yan. Ini kita kill aja ya. Terus kita kemana lagi cuy? Liu ini satu klan sama Liu Bei ya. Karena sebenarnya emang satu keluarga sih. Liu Zhang sama Liu Bei itu satu keluarga sebenarnya. Kita ngelindungi Pang Tong habis ini pak. Pang Tong habis ini mati masalah.
Bisa musuhan gimana? Ini ketika kalau nggak salah ya, ketika Liu Zhang ini menyerah di hadapan Cao Cao, ya. Kan menyerah, Liu Bei nggak terima, dia langsung nyerang Liu Zhang, mau ngendaliin tempatnya Liu Zhang jadi miliknya sendiri. Gitu pak. Satu keluarga padahal, satu klan. Pamannya atau gimana gitu, aku lupa sih. Ditanya gitu sih. Iya, sasunga da ne. Dori, washi mo motto ganbaro ka ne. Mana kau? Bang Tong. Kalau enggak salah ya. Aku baca ceritanya cuma sekali doang. Kalau ulang lagi mungkin hafal aku. Nah, di sini nanti ditibanin batu, Pak. Ini chaos kan ini, kok terlihat mudah ya? Seru, 8 map lebih luas. Nah ini. Mita tokoro gunshi san go ikko da ga. Asetta kai? Konna michi o sunao ni kuru to wa mana jir. Ini jir. Gak bisa lari, Pak. Dipanah. Loh kok panah? Kukira dijatuhin batu, Pak. Salah kah? Beda, anjir. Beda map. Beda map ternyata. Panah ternyata. Kecewa. Beda map, Pak, ternyata, Pak. Yang jatuhin itu Wuzhang itu kayaknya. Kalau enggak yang lawannya si Maji sama Chopi. Cao-cao atau Chopi. Pemanahnya ngapain ini anjir? Owak. Salah anjir. Aku suruh ngapalin semuanya enggak bisa lah. Nah ini batu ini. Bener kan? Batu anjir. Anjir batunya banyak amat. Gak tahu sih. Kalau gak salah Pang Tong emang mati di sejarahnya, Pak. Sejarahnya mati kayaknya. Perang saudara ini terus salah satu dari mereka mati mungkin. Aku lupa sih. Nah ini kita tinggal gak apa-apa sih Pang Tong. Gak penting ini. Sudah selesai. Kita tinggal tempat lain. Pang Tong mati gara-gara ini kok. Bagian ini doang sih. Tempat lain aman sih harusnya. Target yang lain apa? Pojok sana ya. Jauhnya. Itu dijebol 10 menit. Oke oke. Kita mati bang Pang Tong, masa mati ditinggal cuy, bisa lah masa nggak ada officernya mati cuy, terlalu lemah berarti, bisa lah ya, kita percaya dengan Pang Tong pak. Ini kok nggak ditutup. Aja dipanain aku. Anjir. Anjir. Dia aja langsung separuh, anjir. Kita hujani hujan petir dan es.
아니다. 텔랏 안진 장페. 이 교대는 류겐토크가 세압했다. 장페 텔랏. 에이. 엔히토 초히가 무스코. 초호 스이산. 이자. 와가 부대 류비도노니 쇼리오. Jangan mati kau. Gini mati malu kita, Pak. Dikepukin yang tubuhnya gede itu agak sakit, coy. Mana ini? Bayi ya. Kita ngisi musuh baru turun, Pak. Itu strategi kita ya. Anjir, bakar-bakaran. Kita tinggal ya. Harusnya kuat kok. Kita ke utara ya. Ke utara. Bang, sampai siap punya lubu. Gak tahu. Anjir. Anjir. Kaget aku ditabrak. Mau mati. Kira mati aku, anjir. Ditekan aku, anjir. Bentar, ini jalannya kemana, Pak? Ke pojok sana, nggak tahu caranya, cuy. Turun nggak? Ini mapnya aku nggak hafal aku. Buat ke pojok sana itu gimana? Oh my god. Di sini ada sih kayaknya sih. Awas. Aduh, malah musuh di situ, cuy. Tidak. Tidak. Zhangfei, please help me, bro. Zhangfei. Saya mau mati. Oke, tadi saya lewat kayak ginian kah? Janganlah, anjir. Usah ngulang. Mati ini sih. Wah, macam matilah si Pangtong, cuk. Jelas mati itu Pangtong. Pangtong mati nih lawan itu sih. Macam cuy. Macam berat itu sih. Harus bantu sana lagi, cuy. Mati itu. Dan kita harus naiknya gimana itu? Jauhan lagi. Oke, kita ngendaliin base di situ. Very good. Kita balik ke sini. Butanya ini kurang cepat sih, tapi lumayan lah. 99 kok. 900-an kok. Startnya kok. Yo, please Pangtong. Jangan mati Pangtong. Aduh, Pak Paul satu tuang lagi. Merah-merah cuy. This is bad. Mati kau. Harusnya mati kau. Kalau kena kena full damage mati sih. Yes sir. Nyata lagi. Kalau full damage kena enak. Kalau gunning miss terus. Let's go. Easy bosku. Subarashii desu wa. Watashi mo sarani jousaku o sousanakutewa narimasen ne. Ada yang ikuti kambang sing sangbao. Siapa itu anjir? Teki no fujin o kirikuzusu kouki desu. Sangbao siapa cuy? Sa. Shingun o kaishi. Ini berapa menit ini? Wah, udah habis ya, tamat ya ini. Gagal ya yang di atas. Bentar, ini lewat mana sih? Nanti kalau next time main biar tahu. Oh, lewat sini bisa lah. Oke. Oke. Berarti. Landing mah cepet speednya.
Kayak tadi kan musuhnya Ganding itu sulit dikendalikan, Pak. Bikin capek anjir. Office itu Zhang Bao. Apa itu Zhang Bao sih? Jatuh, Pak. Bakal kau, Pak. Lompat anjir. Ngapain itu? Zhang Fei ngapain lompat anjir? Pak kalau pakai PS2 rekomen, Pak. Rekomen sekali, Pak. Itu emulator terbaik buat PS2 itu malah. Karena itu lahir pas aku zaman SMP itu udah ada, cuy. Zaman aku masih sekolah SMP itu udah ada, walaupun belum perfect ya. Gak semua game bisa lah. Tapi sekarang udah perfect dah, bisa digunain untuk semua game. Mau region apapun juga bisa. Oke. Okay. Kok gampang ya, Pak? Kita heran ini. Tapi juga sulit sih. Tapi hampir mati ya. Kita nyerang aja atau habisin? Habisin aja ya. Lumayan. Ini turun mah aku nggak takut, nggak ada musuhnya ini. Oke, S. Oke. Lu main di emulator apa Steam, Bang? Steam nggak ada, cuy. Steam Dynasty Warrior 6 aja nggak ada, Pak. Kemarin nyari di Steam nggak ada, cuy. 7 ada itu. Itu Zhang Bao. Siapa Zhang Bao? Wang Song kah? Musuh kah? Zhang Bao. Nah, kita tinggal nge-push doang, menang ya. Nah ini. Wah, jangan-jangan satu kali stream kita tamat ini sih. Enggak sih. Enggak mungkin anjir. Kita di Battleground. Liu Zhang musuh ya, tinggal lo kok tinggal Liu Zhang. Ini dia Zhang Bao. Oh, Zhang Bao adalah bodyguardnya Liu Bei. Oke, oke. Ya, guard. Bodyguardku, cuy. Mati kau. Terlalu OP senjatanya Liu Bei, cuy. Enak dikendaliin, Pak. Buat ngekill-ngekill enak ini, cuy. Saya tahu cara lawan lebu pas-pasi cupu. Gimanain? Pakai lontong siapa? Lontong Lingtong. Bisa kok Soyun, kamu lawan lubu aja bisa kok langsung. Kalau berani ya. Bisa mati. Kayak jelek. Nah ini akhirnya menang kan. Jadi Liu Bei jadi pemimpinnya tempatnya Liu Zhang ya. Main di PC, yoi main di PC. Tapi gamenya PS2 ya betul ya. Yoi. Oh ya betul ya Jun, kalau kamu apa ngechat nanti ada suaranya Jun, silahkan dicoba ya. Soyun itu umurnya panjang loh, Soyun. Kita
劉備殿の志あればこそ。殿のものであるために辛い。Pakai cheat engine bang, nggak bisa pak. ただそれだけで良いのです。Nggak bisa pakai cheat cuy. PS2 cuy.Pakai code breaker sama action replay. Guan Yu kagak kelihatan. Guan Yu ini di tempatnya Cao. Do Yun ganteng pak, ganteng ya sampai masuk ke Mobile Legend itu Do Yun. Ya jadi Mobile Legend sama di HOK juga ada itu Do Yun.Game-game lain juga masuk pak, Do Yun. Nah ini, Guan Yu nggak ada kan? Sangat menakutkan. Aku melihat semuanya. Nantu. Melotot semua tuh. Guan Yu mati ini.Banyak defend castle kan, tapi diserang malah sama Sun Quan sama Cao Cao. Ayo balas dendam. Jangan. Mari lawan Lumeng di cerita tiga negara, yoi. Wah ini, ini dia, Yiling ya. Ternyata melotot kaget, yoi. Guan Yu mati kan, dia emosi. Padahal Zhou Yun, Yuki Liang udah memperingatkan untuk tidak nyerang kan. Disuruh mementingkan warganya atau egonya sendiri. Tapi dia memilih.Memikirkan egonya, dan itu adalah kesalahan terbesar Liu Bei ya btw. Dan di sini sebenarnya ada kesempatan untuk Cao Cao nyerang Sun Quan sekalian, jadi dihancurin, tapi nggak diambil ya ketika ini. Nah ini bakar ya, stage yang tidak menyenangkan ini pak, karena di sini kita harus melindungi Guan Shuo bukan Liu Bei.Guan Shuo itu apa itu, minimal 6 karakter itu hidup. Sun Sentinel gak boleh sampai jebol kalahin musuh dalam waktu 20 menit. Pusing ini ya. Lu Xun ya yang bakar ceritanya kalau gak salah. Mereka itu timnya Liu Bei itu ngendok di tempat banyak pohon, dan pohonnya itu pohon-pohon kering ya.Terus dibakar semua, bahan makanan, logistik semua kebakaran, remuk. Lo main di PS2 kah bang? Main di PC pak. PS2 lag anjir. Masa hari apa ini save Liu Bei? Memasak kepala Sun Quan.Ini Mi Fang ini, pengkhianat ini Mi Fang ini anjir. Pengkhianat ini Mi Fang anjir, kita kill ya. Kita hancurkan ini Mi Fang ya. Kenapa nggak main di versi PS3? Karena PS2 better ya. Nggak sih. Sebenarnya nggak punya aku PS3 ya. Simple itu. Tapi emang versi terbaiknya emang versi ini sih.PSP sama PS2 sih. Kita cari kusiran ya, kita balaskan dendam karena pengkhianat ini ya. Ini dia sebelah kita ya. Kusiran ya, pengkhianat. Pengkhianat dari Guan Yu ya. Mi Fang dan kusiran ya.Ya nanti itu nggak boleh dimaafkan ya. Oh,
Yanat. Habis ini kebakaran ini kita, Pak. Tapi ini kita mundur di belakang dulu. Habis ini kebakaran ini. Gacor, Bang. Yoi. Kita ngakil yang di atas dulu lah. Di sini bakar-bakaran masalahnya. Dan ketika bakar-bakaran, nyawa kita langsung tinggal separuh ya. Terus ada ganding, ada lingtong keluar dari persembunyian. Itu repotnya. Luar biasa ya. Aduh. Males pingit. Males sih ya. Ini main normal aja pusingnya, bukan main, Pak. Ya aku main normal aja langsung ngekill rajanya kok. Langsung kill Sun Quan. Omigoto desu, Yubidano. Yoshi, watashi mo tsuzukareba. Ganing itu aslinya cuma bayaran doang atau gimana? Ganing itu sebenarnya bukan bayaran ya. Ganing itu malah setia sama Sun Quan sih. Salah satu yang terbaik di ya. Setia itu Ganing sampai mati kok. Oh no. Oh no, this is dibakar semua cuy. Ini anak buah Luxun yang cukup penting juga ya. Aduh, ini dia ini. Ini saat jika kalian dulu hidup di masa Three Kingdom, Anda tahu apa yang terjadi, langsung nyuruh Liu Bei jangan maju perang ya. Sejarah berubah. Kalian bisa lihat itu, nyawaku langsung tinggal separuh, Pak. Ini musuh kita pakai buat nge-kill Ganing ya, Pak. Oh, kita harus. Ini keras amat anjir. Dan sejarah aslinya sih Ganing nggak pernah ikut perang ini sih Ganing. Dan nggak mati di perang ini ya betul ya Ganing. Nggak sampai kah? Nggak nyampe lah. Udah raja kok. Kita raja kita di mana ini? Guanzu harus kita lindungi nih Pak. Guanzu di belakang ya. Harusnya Liu Bei aja yang dilindungi cuy, diri kita sendiri. Mati kau. Tahan dia. Ganding di sini ya. Naik kuda lagi dia. Ini dia. Kita nggak bisa nge-save ini. Oh, nggak terlalu keras ternyata. Bisa ini. Kita turun menang ini. Menang ini, Pak. Karakternya enak masalahnya. Karakter kita enak masalahnya aja, cuy. Enak dipakai. Dibandingin yang lain enak ini. Jauh. Anjir, anjir. No, no. Oke, oke, oke. Kehil, Pak. Download kurun juga. Kurun sama si Diromen. Coba aku tulisin ya. Bentar sambil aku nafas, bentar. CDROMINC. Itu websitenya, cuy. Aku nafas bentar, Pak. Benar, ini bikin bingung ini. Kita nanti ke tengah kan, btw. Ini Lingtong masih hidup kah? Yiling, yiling, yoi. Guanzu langsung tertekan di sini. Tanda-tanda kalau di WE ini mau di PES ini mati ini, Pak. Karakternya nggak boleh dipakai. Auto habis ya. Sun Quan, ini Luxun nanti kita harus kill juga. Soyun di mana sih? Sun Quan, ah Soyun solo squad anjir. Soyun solo squad.
Aduh. Kita maju ya. Shikata arimasen. Kita ngelindungin. Hachijin-e no michi o hiyakimashou. Sekkei Hachijin. Wareware o teki o madasu shika. Ini lengket pak serangannya ya. Buat musuh enak banget. Kalau kena semuanya mati itu. Dulu masih cuma tunggu heal terus. Yoi. Ini nggak bisa di heal pak. Kalau bakaran nggak gini pak. Waduh. Wah Guanzu aku mau mati. No. Jangan mati lah ya. Kita bertahan terus. Yes sir. Bos kita mana ini? Guanzu. Aman ya. Kita harus pindah tempat di sini. Ini aman ini kita. Terus ke no, Soyun mati kah? Giliang di mana sih? Giliang sangat sampai mati ya. Giliang di oh di situ aman lah ya. Oke oke oke. Duran yang bakar-bakar tadi kan. Oke. Terus ini juga ada musuh di sini. Di NPC ya pak, Duran. Salah satu orang penting ya berarti. Oh masuk mat lari kah? Kita turun aja lah. Dang bom mati kah? Banyak yang mati pak di sini pak. Yang mati banyak banget. Dan di sini Liu Bei pun mati sebenarnya, sebagai informasi ya. Setelah ini Liu Bei pun mati pak sebenarnya pak. Itu spesial nggak diambil kah? Mana spesial? Mana spesial pak? Emang ada? Gak ada anjir. Udah pedang bendera buat apa dulu kocak banget liatnya. Itu pegang bendera buat itu sih. Bentar aku bingung aku. Ke bawah pasti pusing kita pak sebenarnya. Kita ngekill ini dulu lah ya. Nice batu. Yes sir, let's go baby. Langsung masuk dalam aja ya. Ini kita nggak ada misi untuk sentinel jebol kan, gitu ya. Ah, sentinel jebol ini maksudnya apa ya? Tidak boleh dikendaliin musuh kan? Bukan dimasukin kan? Bingung aku. Tanya oke lah. Kita nunggu musuh nyerang aja ya penting. Nah sini gampang sih. Guanzu dan lawan-lawan ya. Kira gue buat nyemangatin. Emang buat nyemangatin pak. Itu nanti itemnya langsung terisi cuy. Eh ini jalan buntu. Oke. Ini perang di tengah. Ini chaos ya. Ingat ini tidak semudah itu Verguso. Ini kayak cao-cao tapi bukan ya. Ya kita cari target nggak selesai kan? Oh kita gagal karena tim kita banyak yang mati. Gak apalah. Saya jalan dulu. Nantilah. Itu ada darah itu. Kentong. Nanti itu full itu. Bakal mati-matian tahu. Iyalah.
Kita di pintu ini dulu lah ya, deket ya. Musuhnya di sini nih. Gunung Gokong. Oh ya, dia tembus pak. Jangan pak. Lulu, kok salah jalan? Aku malah keliru. Oke. Luxun dan lawan-lawan nih. Mode master aja susah ya, master emang susah. Tapi keberuntunganmu di master itu bisa nge-save itu. Kamu save di sini udah aman ini, cuy. Baru jalan, cuy. Welcome, aduh. Btw. Ayo sini, Pak. Anjay, kabarnya bagus ya. Ini rame ini, semua masuk ini. Ya, paling sulit itu lewat selatan, btw. Lewat selatan itu jalurnya bikin pusing kepala Berwin. Aku nggak ngerti jalan. Iya, apalagi tempat terakhir Lubu muncul semua parah Big Boss. Seru sih. Kamu nonton versi Lubu GG sih. Seru sih. Aku kalah di situ berkali-kali juga, cuy. Apalagi ngejar target ya. Mana ini? Nggak ada yang masuk ini. Pada takut ya. Jalan. Oke, tim kita ada yang datang ya. Itu si Macau dan kawan-kawan kan. Yang penting kita harus bertahan di sini sih. Ini perang di situ kah, yoi? Ini nanti dikeroyok, Pak. Lingtong musuh, cuy. Patungnya udah dibasmi. Itu kalau kamu di timnya musuh. Ini kita nggak ada. Nggak ada. Oke. Okay. Waduh, batu pak, jangan deket-deket batu pak. Spesial, spesial. Langsung. Tingtong dulu ya. Luxun dulu lah. Luxun yang bikin terbakar semuanya. Wah, Luxun lari cepet amat pak. Serem. Kuda. Terus naik kuda biar aman. Satu kalah ya. Langsung nge-lag. Kebanyakan musuh. Aduh, kamu. Langsung nge-lag semua pak. Luxun. Lingtong. Nge-heal ini. Ini nge-heal sih. Aduh. Wah, langsung. Oke, Lingtong. Udah spesial kita. Nice. Dan. Main di mana, Bang? Main di PC. Bersih, let's go. Jadi kentong semua, Pak. Jadi tas semua, Pak. Let's go. Langsung kita nyerang di bosku. Sume. Anda telat, Pak. Pestanya berakhir, Pak. Wah, kasihan membeku dia, Pak. Mesin sampah. Tapi cerita aslinya Liu Bei mati di sini kok. Mati ketika kabur. Bukan mati ketika kabur ya, ketika selesai kabur ya. Karena kena mental. Zhang Fei mati, Guan Yu mati. Semua mati, yang tinggal hidup adalah si Liu Bei kan.
dan mereka bersumpah kan, tiga bersaudara ini untuk tetap hidup bersama kan, dan mati bersama juga kan. Sedih sekali itu pak. Nah kita selesai, ini tinggal menang kita cuy, tapi jangan meremehkan ya, ini chaos pak. Tapi enaknya Liu Bei itu sih, kita belum mati loh ini, di Yiling loh, sekalipun belum retry loh, kita retrynya malah di Yellow Turban Rebellion. Stake berapa? Ini stake ketiga, keempat. Stake terakhir itu harusnya Liu Bei udah mati, dan rajanya itu Zuge Liang ya, Perdana Menteri sih lebih tepatnya, karena anaknya yang jadi raja yaitu adalah Liu San. Liu San itu di stage tadi sih, dia lari-lari tadi. Itu Liu San masih bayi ya btw, dibawa oleh Zhou Yun itu harusnya yang nyelamatin kalau nggak salah ya. Bukan mati di Yiling, tapi setelah Yiling lebih tepatnya. Setelah Yiling kan habis ini Liu Bei kalah kan sebenarnya kan. Dia lari, terus dia kena mental karena saudara-saudaranya udah nggak ada kan. Terus banyak yang mati juga kan di sini kan. Mati terbakar lagi. Anjay ya. Liu Shan, pakai H pak. S-H-A-N. Raja yang tidak kompeten, anaknya Liu Bei. Iya mati sakit, bisa aja sih. Karena dulu nggak tahu mati kenapa tiba-tiba mati kan, penyakit-penyakit kan dulu pada nggak tahu kan. Banyu matinya di situ ya, betul. Di Van Kassel. Dikeroyok pak. Guanyu dikeroyok ya pusing pak. Dikeroyok sama Wu dan okay. Dikeroyok ya mati lah pak. Lawannya kayak gituan anjir. Ini sekalian stage 3 dilakuin gak? Stage terakhir. Jadi rekor dong kalau ini aku menang sekali stream. Jangan diremehkan ya. Jangan diremehkan cuy. Anjir. Mental. Jangan mati wah. Kayak gini mati lucu wah. Tapi Zuge Liang mati kan karena di stage terakhir dia mati sebelum Zhou Yun kan ya. Aku lupa kalau Zhou Yun itu aku nggak baca sih. Zuge Liang itu mati ketika lawan Sima Yi. Itu yang terakhir Busang Plain terakhir. Ya, karena anak buahnya Su sendiri tidak kompeten ya. Anaknya Zuge Liang juga kurang GG. Terus anak buahnya Zuge Liang yaitu Jian Wei yang ada di Dinasti Warrior 5 ya kalau nggak salah ya. Itu ada Jian Wei ya. Jiang Wei. Mengapa ada Wei di situ? Karena dia lahirnya di situ. Di wilayah Wei. Yoi, betul sekali ya. Emang DW8 kurang babar cuy. Yang baru harusnya lebih GG lah. Waduh. Suaranya mantap kali. Urewa itu dah. Anjir. Kayak penggaris nyawanya pak. Kita kill satu-satu ya pak. Anjir miss semua pak. Ya lompat-lompat anjir. Awas. Kita harus nyari kuda lagi. Awas di segitiga aku. Ya bertahan terus jir. Aduh sakit amat.
Tusuk-tusuk, Pak. Nanti kau. Tak spam. Tak spam ya. Nanti kalau musuh full kita gebuk pakai musuh. Nah, ini strategi curang tapi this is the best ya. Ya aku bisa. Nah, Sun Quan tinggal ngekill Sun Quan ini. Soyun mati udah tua banget, 70 tahunan. Betul sih. Dan dia masih perang ya, BTW ya. Umur segitu zaman dulu masih perang, coy. Orang zaman sekarang 50 tahun aja udah. Perutnya udah besar semua, Pak. Makanya kalian juga harus banyak-banyak berkegiatan ya, biar umurnya panjang. Biar kayak Soyun ya. No. Salah klik. Gak kupanjer, Pak. Yos. Aduh, sampainya. Di umur 70 tahun dia masih bisa bunuh 5 jenderal Wei yang dipimpin Shao Zhen. Yoi. Betul sih, emang Zoyun itu GG sih. BTW siapa yang bisa seimbang sama Zoyun siapa? Tapi Zoyunnya umur 70 tahun sih. Jiang Wei ya? Jiang Wei atau siapa ya? Lupa aku. Tapi umurnya 70 tahun ya, maklum sih. 70 tahun lawan bocah umur 20-an. Bahkan belum 20-an ya. Tapi ya nggak tahu ya, kita nggak tahu mukanya orang zaman dulu, gambarannya aja kayak gitu, art style nggak sih, belum ada art style anime itu belum ada. Tapi Lington sama Ganing lucu bang, mereka temenan. Kalau di novel iya, di novel dia jadi temenan gara-gara Lington kalau nggak salah diselamatin di sini, di Yiling. Zhang Fei mati anak buah sendiri, betul. Kebanyakan minum juga sih. Kebanyakan minum, mabuk-mabuk kan. Sudah lama main hampir 1 bulan, coy. Sampai sini, coy. Mati Tianu. Terus anak buahnya pergi ke tempatnya Sun Quan kan kalau nggak salah. Ngasih kepalanya kan. Ngasih bukti atau gimana, aku lupa sih. Jadi pas perang ini semua karakter mati, Pak. Orang-orang penting. Yoi. Iya, pas masa-masa jadi bajak laut, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Aku baru baca sekali, Pak. Nggak lupa-lupa, gue, anjir. Terus ya, anjir. Isinya pengkhianatan-pengkhianatan, ya. Ini sebenarnya what if, ya. Kalau Liu Bei masih hidup ya, btw, what if? Tapi sebenarnya Liu Bei di sini mati, Pak. Wei paling kuat. Sima Yi GG, Sima Yi hebat sih. Walaupun Sima Yi coba apa berkhianat berkali-kali, tapi tetap dikasih anu kepercayaan, cuy. GG sih. Imaji sih, dan akhirnya dia juga jadi penguasa juga, walaupun dia udah tua banget itu saat dinasti selanjutnya aktif kan, dinasti Jin kan, btw, Kiki sih. Iya, semuanya udah nggak ada, penerusnya juga udah jelek-jelek semua sih. Penerusnya emang mutusin keluarga Cao Cao. Iya sih. Tapi untuk keturunannya Cao Cao sendiri masih hormat sama si Maji sih. Aku baca terakhir. Mungkin di novelnya nggak ditulis ya. Untuk sejarah aslinya ya. Yang terakhir kan Cao Zhen. Emperor terakhir setelah Cao Zhen atau Cao siapa ya? Lupa lah. Tapi akhirnya ya
yang menang dinasti Jin. Tahu siapa ya? Setelah Cao Pi itu Cao Rui ya? Mina. Cao kaki tiga. Ya Cao Rui. Dan setelah Cao Rui itu yang terakhir. Ganteng banget Cao Yun gue anjay. Zilong, kamu main Mobile Legend main aja Zilong terus, Pak. Ya, anaknya Cao Rui terus langsung nanti yang nguasai Sima Yi. Sima keluarga ya. Family Sima ya. Tapi kalau enggak ada Sima Yi juga berat kok. Wei kok, Cao Wei berat. Ini terakhir, Pak. Ini udah hampir 2 jam ya. Jadi ini rekor kalau kita di sini lancar, rekor kita, cuy. Zilong kan Zhou Yun. Iya, main Zilong aja kamu, cuy. Baik di HOK atau main di yang lain. Ini sebenarnya Cao-Cao udah mati. Liu Bei udah mati. Ini perang antara Sima Yi versus Juge Liang sebenarnya di sini. Di sini nanti Wei Yan juga mati. Anjay, isinya orang mati di sini, Pak. Itu. Ini pertarungan terakhir walaupun semua udah tidak ada ya. Oh ya, tadi Wei Yan tidak boleh mati ya. Oh iya, Wei Yan tidak boleh mati ya. Fukaoi wa dekimasen. Teki ni yoyu wo ataete demo. Wah, banyak ahli-ahli sejarah. Tin anjir. Makanya kita harus bikin versi Indonesia, Pak. Nanti kerajaannya gimana tuh? Ken Arok gitu, Gajah Mada, mantap. Kenapa nggak dibuat ya? Karena nggak ada karya tertulisnya, Pak. Orang Indonesia males nulis ya saat itu. Oke. Ini turun berani sih. Nonton di YouTube ada itu versi pendek. Kamu nonton 1 jam. Kamu nonton itu 2 hari yang lalu. Sorry tentang itu. Kalau nggak baca di Wikipedia. Macau juga mati kan, BT. Macau juga Tiger General juga kan. General macan semua ya. Kok nggak bisa naik aku, Pak? Ini kudanya temang sangat. aku nggak bisa naik, Pak. What the freak, dude? Nah. Di YouTube nggak lengkap ada novelnya, Bang. Novel buku kah? Ya. Yeah. Kalau nggak di Wiki aja singkatan ya, gak apa-apa sih. Teki, tsuyoi, wale, taosu. Anjay, kita bantu Wei Yan ini. Sejarah. Ini sulit sih. Mapnya luas banget, Pak. Ya di YouTube ada itu yang itu apa singkatan Three Kingdom itu loh. Nanti ada singkatan yang ini apa lagi nih? Ini dijatuhin batu kah? Wang Ping ya. Kayaknya kayak jalan tol. Yes. Skill yang mati mundur sama Pak. Itu mati kenapa ya, Juge Liang ya? Kelaparan kah? Pas di sini. Oh, sakit kah? Wah, aku merinding anjir.
Tonton pakai paket. Waduh, langsung panik. Kuota nol. No, Weiyan mati. Weiyan mati, Pak. No. It's okay lah. Emang sejarahnya mati, Pak. Oh, ada strategi untuk Weiyan biar tetap hidup ya. Ulang enggak ya, BTW? Enggak usah ya. Ulang juga boleh sih kalau mau. Biar story-nya agak panjang ya. Waduh, sakit banget, cuy. Malah mati beneran, cuy. Aduh. Wah, mati pertama kita ya. Yoi, mati. Garuk-garuk Zhang He ya. Zhang He itu termasuk yang lama juga sih. Yang setia juga ya. Bang, kok bisa mati? Emang bisa mati lah. Anda kira gampang, anjir. Anda kira gampang ini. Ini sulit, cuy. Chaos, cuy. Zhang He mati di Wuzhang. Wah, aku belum baca Zhang He sih. Zhang He belum. Biodata. Gampang sana, coba sana. Terus diupload di YouTube, aku tonton. Liu Shan anak Liu Bei sama siapa? Enggak tahu lah. Istrinya banyak, Pak. Liu Bei itu ada istri banyak, cuy. Orang dulu itu poligami banyak karena memang orang mati juga banyak ya. Oh, ini dia Weiyan langsung pengen perang sendiri, Pak. Anata wa hankotsu no sou no toi. Oh, dipancing gitu anjir, dipancing pancing maju. Iya, poligami lah. Orang dulu kan selirnya banyak, Pak. Dan itu tujuannya ya buat penerus, maklum lah ya. Dan perang-perangan di sana mematikan deh. Perang terbesar yang pernah ada di bumi adalah Three Kingdom loh, BTW. Kalau kalian nggak tahu, perang terbesar yang paling banyak korbannya adalah Three Kingdom, Pak. Kalau nggak salah 80 juta orang mati ya, Pak. 80 juta orang loh. Nih Zhang He nih, nyawanya kayak penggaris, coy, atasnya. Keras banget. Cibi itu Red Cliff ya. Ini letnan-letnannya menyusahkan kehidupan kita, Pak. Oke. Deng Ai itu juga termasuk orang terkenal juga ya. Cao Ren itu juga setia, BTW. Dengan Cao. Kalau mau dia bisa berontak loh, BTW. Cao Ren. Kalau mau. Deng Ai karakter baru di DW7 sih. Oh, dibuatin karakter kan Deng Ai. Zuran itu juga penting juga itu. Zuran, Deng Ai. Terus Tiger General yang lain kan juga ada kan.
Anjir, kamu buka buka wiki kah? Kamu sampai apal matinya kapan anjir? Buka wiki kah? Niat amat dong, oke. Loh, kok langsung musuhnya langsung banyak lagi tuh. Dan kasihannya malah Lubu sendiri tuh malah anu ya. Lubu sendiri malah tidak seserem yang diceritakan di Romance of Three Kingdom ya. Benarnya. Tapi tetap sulit sih dikalahin Lubu. Lubu kalau by one strong tapi keroyok mati, Pak. Cepet baca, Bang. Anjir. GG sih. Orang Indonesia ada yang baca kah? Kukira orang Indonesia literasinya rendah. Anjir, merah semua, cuy. Sejauh mata memandang merah tuh, Bapak. Lu bukan dihukum mati sama Wei. Iya sih. Dan Zhang Liao malah jadi seseorang yang penting untuk Wei ya, BTW. Hebat itu. Bikin merinding itu sih. Zhang Liao. Zhang Liao gigi sih. Aku jadi suka Zhang Liao setelah baca kisahnya Zhang Liao. Ya. Respect saya, Pak. Kalau nggak ada Zhang Liao, cocok juga berat sih. Wei. Namanya doang aja Sun Quan takut sama Zhang Liao, Pak. Pasti heavy castle kan kalau nggak salah. 800 lawan ribuan orang. Zhuge Liang. Zhang Liao masih strong anjir. Masih bisa mertahanin castle-nya sih. Mantap emang. Yuan Shao itu perannya malah penting gitu. Tanpa Yuan Shao nggak ada yang namanya Three Kingdom, Pak. Lupa aku sebentar, aku inget-inget dulu sambil fokus. Yuan Shao malah penting itu. Tapi malah kasihan loh, Yuan Shao itu mati kelaparan, Pak. Yuan Shao mati di hutan, habis Guandu ya. Kelaparan mati. Kita serang, cuy. Mundur dah. Mundur. Kita terlalu enjoy bicarain Three Kingdom sampai belakang merah semua, Pak. Bang, Three Kingdom manusia banyak dikit kali ya. Banyak, cuy. Populasi manusia cukup besar itu saat itu. Ya tahu sendiri poligami dan lain sebagainya. Tapi juga yang mati banyak juga. Zaman perang itu orang poligami karena emang survivability orang itu pendek. Chopi aja kalau nggak salah umurnya cuma 40 tahun, coy. Rata-rata. Terus siapa lagi yang mati muda itu? Banyak, coy. Zaman-zaman perang itu yang masih mati muda banyak. Ya, karena sakit. Padahal di Cina sana ya kita tahu banyak obat-obat ya. Tapi ya nggak ada dokter, Pak. Rata-rata placebo semua. Ini mah basara skin dewe. Ini dewe jir, bukan basara jir. Kasian, Pak. Shopee batal. Masih muda dia. Kita bantu yang sini aja ya.
Tarui juga mati sakit. Cao Cao bahkan mati karena sakit juga ya. Wah, yang dirasain keluar, Pak. Wah, Denji anjir. Lady Zen. Seru sih ngomongin tentang Three Kingdom ya. Soyun bantu kah? Soyun di sini umurnya udah tua banget ini, Pak. Soyun. Ini udah 70-an tahun ini. Oh ya, BTW Weyan di mana, Pak? Oh, Weyan di sana ngedok ya. Oke, aman. Oh, apa itu? Apa itu Zenji? Bahaya itu. Nyawa aku tinggal sedikit lagi. Tapi juga bahaya ini kalau dilawan, Pak. Suaramu bahaya, Zenji. Ini harusnya pemimpinnya kan si Chopi kan? Perang ini kan? Chopi atau Chao Rui ya? Chopi kan? Chao Chao udah mati. Sakit tumor otak. Sakit otak. Kalau nggak salah ya. Tuhnya mana anjir? Di luar ya? Anjir, situ Weiyan, Weiyan bisa mati, Pak. Zenji bikin family friendly, Pak. Family friendly ya. Kita tempatnya Weiyan dulu, Pak. Kita mau ngelindungin Weiyan. Biar story-nya jalan ya. Wow, base kita diserang kah? No. Base juga diserang kah? Wah, aku buta map. Mati raja kita siapa sih? Raja kita diriku sendiri atau Sugili ya? Guangxing. Ah, mati kita. Wah, malah di situ Weiyan. Salah. Aman ternyata. Untung Liu Bei, bukan rajanya ternyata Guanxing coy, kupira aku coy. Kayak tadi. Weiyan biar ngapu sendiri, Bang. Oke. Takutnya mati Weiyan sih. Ngapus-ngapus mati. Panjang Bang mau cerita tiga tuh negara yoi. Waduh. Shoushou. Kibishii kamoshiremasen ne. Tunggu Zuge Liang, saya akan bantu Zuge Liang. Jangan sampai mati juga Liang. Walah kita yang bukan raja, yoi. Itu yang bikin males sih. Sudah dekat ya. Semoga tidak perlu jebol-jebol. Oh my god. Ini Yu Ying yang nyerang kayaknya. Eh Yu Ying, Yu Ying kan tim kita ya. Kesalahan fatal. Kesalahan fatal lagi keliru. Keliru. Rajanya mati. Terlalu berpikir tentang Weiyan saya. Enggak lihat rajanya, cuk. Kukira saya yang jadi raja, Pak. Pak. Keliru. Guangxing. Guangxing diselamatin Guan Yu kan kalau enggak salah. Diselamatin Guan Yu dari kematian kan? Aduh. Selamatin Guan Yu dari pertarungan Defend Castle. Guan Xing terus anak-anaknya yang lain. Guan Ping. Guan semua.
Guanxing pun mati sakit. Kamu iba tidak bisa. Aku enggak hafal aku. Tekini yoyu o atate demo yosu o mimashou. Oh, enggak salah anak-anaknya Guanyu dijadiin karakter kan. Di Dinasti Warrior baru kan. Aku lihat gambarnya. Oke, oke. Dokudan senkou wa irishimasen. Yang perempuan bisa ngangkat-ngangkat barang-barang raksasa ya. Kok pada mundur ngapain nih? Yatsura nakama ware demo shita ka? Naraba kotsugo yo. Daichi no ue to mukae. Desugita yō da na. Senryō no yakara ni make wa sen. Tengai, kita kill dulu. Yang penting kalau musuhnya kena semua mati kok. Oh, oke, oke. Oh, Guanping ikut mati kah? Kira selamat Guanping. Oh, kurang tahu kalau itu aku. Dia terjebak di pojok, Pak. Kenapa ini? Naik kuda lagi. Sambil ngisi musuh. Sambil ngisi musuh ya. Oke. Wah, kerajaannya jebol semua, Pak. Berat. Apa itu? Dami itu emang lompatan segitiganya bagus sih. Enak itu. Tipikal kayak gitu enak sih. Spesial. Oh ya, ini ya Weiyan di dalam kah? Oh. Weiyan di mana Weiyan? Habis ini kita nggak usah mikir Weiyan ya. Biarin sendiri ya. Kita defend belakang ya, Pak. Udah, kita di sini aman. Ambil ini. Kill yang di depan sini. Defend. Weiyan aneh, anjir. Kayak orang... gimana gitu. Yap, saya mundur ini. Kita mundur semua ya. Oh, langsung full. Gien, deban desu. Deban desu. Engun to kyouryoku shi, teki honji ni seme agari nasai. Oh, emang tugasnya ya. Are, ryubi no tame. Lembah di mana sih? Weiyan pengikut Huang Zhong. Huang Zhong mati juga kan? Salah satu warrior yang tertua itu. Prajurit yang tertua juga itu. Huang Zhong bisa ngalahin Xiao Yuan. Kalau nggak salah. Aduh. Anjir, kamu apal, Pak? Anjay. Jangan-jangan kamu ahli sejarah, jangan. Profesor sejarah, anjir. Sino apa sebutannya, orang ahli sejarah Cina itu Sino apa gitu. Sinotologi, anjir. What the freak, dude. Aduh. Aduh.
Dari ini aku kendaliin dulu ya. Ya, Samkok. Samkoknya Sangguksi kalau di versi Jepang ya. Sangguksi. Namun agak beda dikit. Sangguksi. Bayan bosku. Oh ya, btw aku baru aja dapat Wanzong sih. Ternyata aku belum dapat ternyata Wanzong. Yes sir. Ternyata aku belum dapat Wanzong. Ternyata. Tadi siang aku dapetin sih. Lupa aku. Ternyata kelupaan Wanzongnya belum didapetin ya. Tumben ini main Dynasty Warrior, yang lain main Basara. Oke. Okay. Oh, Basara belum pernah main, Pak. Mungkin setelah ini bisa dulu. Naik kudanya Chaopi. Ya, benar, oh my. Bahaya ini. Aduh, menyala abangku. Dia menyala. Dia menyala. Menyala. Dia menyala. Dia menyala, bos. Nah, anjir, langsung di-intercept. Nih, kuda bapakmu ini, Pak. Usang emang paling terakhir ya. Iya emang. Usang yang terakhir-terakhir itu merepotkan semua, Pak. Bikin bingung juga. Aduh, udah selesai ya. Kita tinggal ke situ. Si Maji nyerang, cuy. Si Maji maju, cuy. Oke. Si Mayi nyerang malah. Oke. Makanya kita kalah ya. Karena yang nyerang si Mayi. Sini, Pak. Balik ke sini semua, Pak. Nah, ini dia si Mayi. Si Mayi nggak terlalu keras ya, BTW. Ya bertahan mulu, lompat mulu aja. Ah, miss semua, Pak. Miss. Oh, kita ada musuh di sini ya. Boleh ini. Si Mayi ahli strategi, tapi dia nemenin di medan perang, Jit. Termasuk strategi untuk bikin para prajuritnya semangat juga sih, moralnya naik sih. Kalau pemimpin nama ikut maju kan juga prajurit happy kan. Iya, Grand Commander, bener. Grand Commander atau Grand General gitu. Jadi kerasnya kita dibuntutin ini. Ini kalau udah, aduh, kakil si Maji lah ya. Yes sir. Nah, habis ini, Pak. Habiskan, Pak. Kita defend belakang. Selesai. Terakhir sukalah karena pasukan makanan. Betul. Betul itu. Usang terakhir kan emang gitu kan. Wah, Yuyik menang anjir. Oke, Yuyik menang, Yuyik. Dan mau saya bantu dia. Ya, Upa nggak ikut defend.
Si Magi. Mati kau. Wah, senjata. Ambillah. Dah kita selesai semua, tinggal siapa ini? Tinggal situ doang. Oke. Menang ini, Pak. Capeknya. Kita sekali live stream langsung selesai musuh ini. Rekor ya. Bisa dibilang malah tergampang ya. Malah tergampang ya. Sebelumnya aku main ini aja males gara-gara takut ini bisa berhari-hari gak selesai-selesai, Pak. Ternyata easy ya. Karena musuhnya sendiri kena mulu ya. Awas dia menyala abangku ya. Menyala abangku berbahaya, coy. Oke. No, Weyan mati. Belum lah. Santai Weyan, kita bantu, Pak. Habis ini, Pak. Oke, hujan. Oke, seru. Musuhnya banyak juga tuh. Karena ngisi musuhnya untuk si karakter ini juga cukup cepat ya, bisa dibilang. Aduh. Anjir. Anjir, mau mati aku, cuy. Waduh, mau mati aku, Pak. Bentar, jangan terlalu sombong, Pak. Harus nge-heal. Gak mau ngambil resiko ya, Pak. Mati nanti gak lucu, Pak. Mau selesai nih. Aku gak mau live stream buat satu karakter doang ya. Satu karakter atau satu chapter, satu story doang ya. Besok ganti. Kalau ini berhasil, kita nanti voting. What the freak lagi kah? Apalagi itu? Cal-cal sempat ini. Gak berani, Pak. Walaupun tempat sana sudah dikuasai ya. Ini selesai kok, santai aja. Udah habis ini musuhnya, Pak. Yang nyerang itu karakter bernama nggak, cuy? Dailing siapa, anjir? Oh, Dailing yang tadi, sih. Aman ya, kayaknya. Oke, om, aman, oke. Ini kita nyerang aja ya. Susume! Oke. Langsung kita nyerang raja aja ya. Ada satu merah di belakang itu, semoga tidak ada dampak yang signifikan. Waduh, mati itu. Sekecil itu berkelahi dengan Cao-cao. Wu gak berani nyerang, coy. Wu penerusnya juga gak terlalu GG itu. Habis Sun Quan kan udah gak bisa apa-apa itu, Pak. Wu. Masih ada. Wah, dikuasai lagi, Pak, Pak. Ah, itu. Tak fokus ya. Mengurangi musuh dulu. Biar tinggal Cao-cao. Awas. Aduh, Langsung nge-lag anjir. Cuma dah mati ya, Pak. Sama kudanya ya. その歩みこそが天下を良き方へと導こう。その甘い夢の果てが乱世となぜ分からぬ。
Mana kau, cow? Oh, ini dia. Mati kau. Mati kau, cow. Dia miss. Miss anjir. Awas, cow, cow, bahaya itu. Satu combo bisa mati kita. Pinjam kuda, Pak. Pinjam kuda, Pak. Aku lupa kudanya Caco nggak bisa ngisi, nggak bisa ngisi musuh ya. Lumayan lah ya. Anjir. Oke, oke. Ayo please. Aduh. Pinjam kuda. Bentar, gak enak. Mapnya gak enak, Pak. Kita ngisi musuh dulu lah. Sedikit lah. Anjir, musuh. Hati-hati. Zoyun, ayo bantu Zoyun. Sampai nge-lag, saking banyak musuhnya ya. Mati nih. Okay. Aduh, sampai nge-lag-nge-lag. Anjay. Isi musuh dikit-dikitnya sampai penuh. Hoki. Hoki adalah skill, Pak. Hoki itu termasuk skill ya, betul ya. Aku kasih tips untuk kehidupan ya. Hoki adalah skill ya. Berbanggalah jika kalian kadang hoki dalam suatu hal. Itu skill kalian yang keluar ya. Satu kali stream kita langsung selesai. 2 jam 30 menit ya. Untuk satu karakter ya. Mantap ya. Feelingnya langsung, wah, satisfying, Pak. Padahal sebelumnya menderita ya. 85 nggak pakai, 86. Nggak ada 90-an ya. Sedih, padahal kita pakai karakter yang nambah kemungkinan dapat senjata bagus. Oke, terakhir ini kita mau voting, kita cari, yuk voting apa ini, voting yuk sebelum kita end dan tidur istirahat. Raja Liu Bei, tipe Liu Bei dianggap teman walaupun derajat tinggi Liu Bei. Yoi, ini dia ya, tapi dia mati, Pak. Wah, Pak Pau enak tenan. Duh, saya gede banget lagi. 125.000 itu. Anjay. Isinya lumpia aja. Soyun hero isi. Soyunku 1000. Bukan 1000 sih, 100 coy. Hero-nya apa aja dulu? Hero-nya apa aja dulu? Coba ditulis, nanti kita spotting. Hero-nya apa aja? Zoyun, oke. Okay. Kita tulis Zoyun ya. Siapa lagi? Zoyun atau Zoyu? Ini harusnya Zoyun tua ini, Pak. Jin pamit. Ya, selamat beristirahat ya. Ling Tong. Zhang Fei. Zoyun. Wah, auto menang ini Zoyun sih. Ling Tong boleh. Oke, kita buat poll. Di sini ada poll kan. Polling ya. Oke, pollingnya adalah mana? Pilih mana ya? Lanjut. Karakter apa? Tadakatsu Honda. Oke, okay, Zoyun. Zilong itu ya paling gampang. Zilong. Sun Jian. Tambah lagi. Rata-rata ya Zoyun semua, anjir. Ling Tong.
Wah, Soyun menang ini. Gak usah. Anu ya. Zoyu biasa. Siapa tahu nanti Zoyu yang menang ya. Siapa tahu nggak tahu perbedaannya ya. Yuk, save, kita mulai. Kita start di sini. Oke, ini ada polling ya. Silakan diisi. Udah keluar belum, cuy? Nah, itu dia. Zilong, Zoyu. Nanti yang nggak tahu Zilong sama Zoyu biar anu, cuy. Silakan diisi ya. Pollingnya ya. Lanjut karakter apa ya? Diklik, Pak, jangan ngeklik anu. Ngeklik komen. Yang nggak tahu Zilong sama Zoyu perbedaannya yang mana bakal Zoyu. Pollingnya mana, Kak? Udah ada, cuy. Itu beberapa udah voting itu. Oke, Lingtong sama Zoyu udah seimbang ya di sini ya. Lingtong lah. Tertipu ya, ternyata ada beberapa yang tertipu. Luxun, wah nggak ada tadi. Luxun kubikinin tadi. Jadi yang menang ini Lingtong sama Zoyu sih. Udahlah, cao-cao kumat. Lingtong ya yang menang ya. Monggo yang ngisi polling. Coba yang nggak keluar pollingnya siapa, cuy? Coba tahu perlu di refresh, masuk lagi nanti keluar. Lingtong ya. Zoyu aja, bang, karena Zoyun dan Zoyu itu mirip namanya. Ini Zoyun, ini Zoyu. capek, aku juga capek, mau tidur aku. Menang Lintong ini, jir. Udah kelompetan semua target belum? Biar lawan Lupu, WK. Zoyun, bang, apa? Zoyu itu, ini cuy. Zoyu ini cuy. Tulisannya beda, Pak. Zoyu. Iya, makanya. Yang menang Lingtong tapi, cuy. Untuk polling yang menang Lingtong, Pak. Pollingnya Lingtong, Pak. Gimana ini? Polling lagi kah? Zoyu DW6 bukan DW5. Bang Zoyun, please. Donet langsung menang kau. Uang itu mengalahkan segalanya. Pick Lingtong. Iya, Lingtong. Lagi, bang. Polling di mana? Anjir, nanti udah keluar loh polling. Tanya yang di komen. Beberapa udah ngisi nih. Mau voting 2 periode. Polling lagi, bang. Bikin polling yang jelas, anjir. Lah, aku jelas loh. Yang menang Lingtong ya. Ini kalau votingnya lebih... Oh, nambah ini Lingtong 7 ya. 6 Zoyu naik 6 ya. Kamu refresh masuk lagi coba. Siapa tahu bisa pot apa milih lagi. Zilong ada. Zilong kan Zoyun. Zilong kan ini, cuy. Bagi yang nggak tahu, Zilong adalah ini. Zilong adalah nama kecil sebelum dia umur berapa? 25 atau berapa itu disebutannya pakai sebutan masa kecil. Kasih tahu, Zilong itu adalah ini, Zilong. Nah, kan namanya sama kan? Namanya kan sama kan? Ini sama ini kan namanya hampir sama, Pak. Zu sama Zhao, gitu. Makanya aku pakai Zilong. Lingtong yang menang sih. Apakah... Wow, ternyata Zilong dan Zoyu seimbang ya, kita hitung. Kita hitung ya, 10 detik ya. Kalau seimbang berarti kita polling terakhir ya, Lingtong dan Zoyu plus 1 Zilong sekali lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti seimbang ya Lintong sama Zoyu ya. C dan D dapat pilihan yang terbanyak. Kita edit di sini. Kita delete beberapa yang kalah yaitu Junjian. Dan ini terakhir ya. Last ya ini. Seimbang Pak Zoyu sama Lintong, Pak. Tato. Kita pilih karakter apa yang selanjutnya ini. Pangtong nggak ada cuy. Lu udah tamat Pak. Silakan diisi. Zilong adalah karakter yang ada di screen. Itu adalah Zilong ya. Apakah para penggemar Zilong akan mengalahkan Zoyu yang tertipu tadi? Lintong masih menang ternyata. Oke, oke. Zilong mengejar ternyata. Tadi yang tertipu Zoyu adalah Zoyun. Pindah ke Zilong semua. Tapi Lintong yang menang. Kunci nggak ada, Pak. Macau nggak ada yang milih tadi, Pak. Jadi nggak ketulis. Lintong yang menang masih. No ganggu good god Lintong. Oke. Okay. Kita hitung lagi ya. 21, 35, terus 10 detik. 1 menit lah. Males Lintong. Makanya kamu bikin akun banyak langsung ngisi 10 itu auto win kamu. Lintong terbakar. Oke, okay, Lintong. Tai Chi Zhangfei. Gas pilih Zoyu. Zoyu atau Zoyun? Zoyun adalah Zilong ya. Yun. Yun itu Zilong. Harusnya aku kasih tulisan dalam kurung Zoyun ya. Code-nya di mana? Kamu refresh biar masuk lagi. Ini ada voting yang ada keluar di atas. Lintong ya, berarti kalah telak ini. Dua kali lipat ya. Di atas pojok kiri. Lintong ini. Udah pasti nih Lintong ini. Tapi yang tiba-tiba yang nonton auto banyak, Pak. Ayo, Zilong, Zoyu, atau Lintong. Dua putaran gak ngaruh. Lintong ternyata. Menang ini. Dua kali lipat ini. Udah 35 ya kita hitung ya. 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, Lintong malah tambah banyak, anjir. And 100% win rate ternyata. Juara kedua ada Zilong, ternyata Zilong buzzernya banyak ternyata. Buzzer RP-nya banyak sekali. Zilong aka Zoyun ya. Bahkan di itu ditaruh di depan screen juga nggak ada yang pilih ternyata. Kalau thumbnail-nya ini auto win. Males aku Lintong. Ya gimana Pak? Kita menuruti apa pilihan para warga ya. Seperti halnya saya juga agak dengan pilihan para warga Indonesia, tapi juga kita harus turutin itu. Jadi tuh next video atau next stream bakal pakai Lintong BTW ya. Besok hari Senin. Jadi aku kemungkinan main sore. Ya iyalah. Lalu sama kami lah Bang. Siapa yang mau donate nanti langsung tertendang ya. Tapi request mahal Pak. Ya nggak usah. Dah males. Ya next time nanti kalau udah tamat lanjut ganti karakter lagi. Kayak biasanya kita demokrasi Pak. Istrinya Liu Bei aja. Iya sih aku juga pingin sih sebenarnya sih. Kan tadi Liu Bei yang milih kalian kan. Ternyata Liu Bei terlalu easy bisa dibilang ya. Terlalu lancar kita namatin. Terlalu strong ya. Senjatanya juga terlalu OP ya. Jadi next time kita pakai Lintong. Oke. Okay. Oke, okay, Lintong boleh. Buru Bang, udah. Next time, cuy. Stream selanjutnya, cuy. Kamu ngecek senjata dulu, cuy.
Siapa tadi? Weapon. Ah, senjata aku jelek, Pak. Lintong, Pak. Harus farming dulu, cuy. Damn it. Kita harus farming senjata dulu, cuy. Zoyun main, Bang. Saya mau lihat karakternya. Ini Zoyu yang tadi ya. Ini Zoyu. Senjata aku lebih bagus sih, Zoyu. Oh, ada 999. Kalau Zoyun lebih gigi, Pak. Zoyun. Jadi senjata aku 100, Pak. Makanya kalau kalian pilih auto win gitu. 100, Pak. Zoyun, Pak. Diaochan nanti gak ada yang milih. Diaochan. Aku juga voting Diaochan nanti kalau pilih Diaochan. Lintong sih Chaos. Iya, nanti Lintong ya. 100 ini, Pak. Zoyun. Ini the best sih, 99 ada flashnya lagi. Oishi. Oishi Sugiru ini. Yo, yang tadi kalah ya Zoyun. Kita mainin free aja ya sebelum saya istirahat juga. Anjir 3 jam live stream, capek aku ngomong. Mapnya yang gampang aja ya. Ini Urban Rebellion. Easy aja ya, satu hit kill ya. Easy aja ya. Chaos matanya, Chaos main Chaos capek cuy. Gak mau aku Chaos ngapain anjir, capek-capek. Minimal hard ya, buat ngetes karakter doang kan, buat nyenengin anda doang kan. Atlah ya. Level 100 terlalu strong ini, Pak. Karakter ini terlalu strong, Pak. Biar kamu nggak apa mimpi buruk ya. 99 anjir. Kudanya kuda bosku ya. Maksimal Chaos ya. Request di Saweria, Bos. 25k, Bos. Chaos, Bang, nggak mau, capek. Capek aku Chaos. Lelah aku, cuy. Chaos itu bikin capek. Nah, cuma lihat doang kan? Ganti ya. mending makan aja, nggak usah request. Mending buat makan kok, nggak usah. Donet. Ah, senjatanya jelek ini. Satu hit doang, Pak. Gak seru ah. Satu hit doang menang. Tabrak kudanya mati. Langsung raja, Bang. Ini gak bisa di langsung raja, cuy. Ini map yang gak bisa langsung raja ini. Udah dibilang main Chaos. Gak mau. Capek. Untuk raja aja ya. Mau ngapain juga level 100, Pak. Salah jalan aku. Tempat kiri bisa langsung raja. Kiri. Oh iya ya. Buat kanan juga bisa tapi banyak tembok, Pak. Main mode apa ini? Free mode sih. Buat nyenengin penyuka Jilong. Jilong lovers. Makanya aku kasih nama Zilong, atau aku panggil nama Zilong ya. Karena emang nama kecilnya itu Zilong, Pak. Jadi di sana itu punya nama yang digunakan sebagai nama panggilan. Kayak Zuki Liang itu namanya adalah Kong Ming kan. Kong Ming. Kalau di Jepang sana Kome. Sokatsu Ryo nama aslinya kalau versi Jepang ya.
一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。Anak-anak penyuka Jilong, tapi keren, keren sih. Jilong keren sih. No, terpental. Anjir terpental, Pak. So. Ya. Gak bisa, Pak, lihat situ, Pak. Lihat situ gak bisa, Pak. Lewat situ gak bisa, Pak, ternyata langsung lewat di tengah. Harus jebol tembok aku. Lewat belakang. Ini kita pakai kuda yang nabrak mati ini langsung menang gitu. Tabrak musuhnya langsung koit. Hejin ya. Hejin itu akhirnya mati, Pak, kalau nggak salah. Tower aja tadi, tower apa? Cepet naik kuda lah. Nah, itu tower plik-plik. Kuda aku juga cepet soalnya. Mending main guandu aja tadi sambil nyari kuda, coy coy. Satu hitung mati nih, Pak. Oke, keren banget anjir. Jadiin action figure keren sih. Oke, so you baru main ketemu Luffy, mau kata. Sorry, so you baru main. Ya tadi yang menang yang Ling Tong sih. Entah itu menang gara-gara ngetrol atau gimana kan kita nggak tahu ya. Kita ngikutin pilihan. Oh, consider the world. Tapi superior fisik ya. Kira dapat something. Eh, kuda bang. Habis ini aku off stream aja lah. Daripada nyari kuda live stream capek aku, Pak. Harus ngomong, Pak. Kalau anu kan sambil nonton YouTube sambil farming kan enak. Aduh, Lintang 2 putaran tetap 100%. Aduh. Tapi ya sama aja sih. Ini tempat terbaik buat cari kuda guandu sih. Thank you ya. Guna sat guna gune ding. Udah ngantuk ini mataku. Gune sakaditya. Kamu nulis coba. Nanti ada suaranya, coy. Tulis chat. CV lebih enak buat farming. Enak guandu, coy, buat nyari kuda sama farming level. Kok gak ada suaranya? Udah kan? Kok gak ada suaranya, Pak? Error kah? Masuk, Mas. Wah. Welcome by the way, Hermoyo. Coba nulis lagi, coba. Apa perlu di-refresh ya? Nanti ada suaranya, loh. Apa itu? Apa itu? Jir, gak ada suaranya, jir. Error ternyata. Kita refresh ya. Suara apa bang? Suara itu tadi. Text to speech. Nge-lag sih. Gara-gara nge-lag tadi kayaknya ya. Di error. Apa lubu? Lubu udah tamat, Pak. Aku capek juga lawan lubu sih. Aduh, lubu forces. Kill 1000, Pak.
Aku main 18 menit ya. Ini 1 menit doang buat farming kuda ya. Welcome by the way, selamat malam ya by the way. Ini aku juga mau end sih. Habis selesai namatin Liu Bei Chaos kan. Next kita akan main dari polling Ling Tong Chaos ya. BTW. Jadi ya, begitulah. Enggak ada suaranya. Enggak tahu sih error ini mungkin. Harusnya sih ada sih. Oke, mungkin itu aja ya stream-nya ya. Capek aku. Kita akan stream lagi besok habis maghrib lah ya, habis selesai osigoto atau gawe. Aku juga udah nggak bisa konsen. Jadi itu thank you semuanya yang udah nonton, thank you buat Jun sama Aditya udah ngasih gift. Next time Ling Tong ternyata yang menang. Kira Zoyun. Thank you for watching, see you the next one, bye bye. Wata. Bye bye, selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat hari Senin besok, nanti ting.